Si ibu sedang menyapu. Tutorial menyapu halaman yang baik adalah pertama-tama sendal-sendal kumpulkan dulu. Iya, terus? Terus kemudian sapulah dengan bersih. Iya, terus? Terus nabrak. Ngomong, Mbak. Gak kenang-kenangan lah. Terlebok na YouTube ya. Ini perumahan Muara Karang tuh lihat. Kita lihat keluar. Ini tempat saya bekerja ya. Tuh Jalan Pluit Karang Indah. Ah telepon Mbak. Pluit Karang Indah 7 begini penampakannya. Oke. Kita lanjut tutorial menyapu halamannya. Ini beruntung halamannya bukan tanah. Jadi disapu gampang, dipel gampang. Aku sing nyiram apa Mbak Barge? Iya. Aku nyapu ngarep. Iya. Aku nyiram plus ngepel ya. Ini tutorialnya pemirsa tuh. Sebenarnya tidak terlalu banyak sampah. Cuman kalau tidak disapu, beresin di dalam. Iya. Biar cepet selesai. Iya, terus cepet istirahat. Soalnya ada yang muda. Di sini arealnya cukup berisik karena ada bangunan baru tuh pemirsa di sebelah sono. Ada rumah lagi dibangun. Banyak tukang-tukang pada suka setel dangdut kalau sore-sore. Ini tumben gak ada suara dangdut. Sedang sepi. Dan ini tamannya pemirsa. Ini teman saya sedang menyapu. Aku buka YouTube ya. Iya, enggak di situ. Tak lebok nanti situ ya. Ya, sekian saja pemirsa. Ini kondisi di Muara Karang, Pluit Karang Indah. Yuk.